Okey, buat yang sama macam saya, yang mana kita tak ada kenalan-kenalan ataupun saudara mara yang kerja di offshore ni, untuk dapatkan pekerjaan profesional dalam bidang oil and gas, anda boleh pergi ke dua universiti. Walaupun anda bukan daripada universiti-universiti tersebut, tak ada masalah, boleh cuba, mana tahu rezeki kan. Rezeki kita tak tahu siapa punya, itu hanya kuasa Allah SWT yang punya. Okay, dia yang menentukan rezeki, jadi tidak ada siapa yang layak untuk mengatakan anda daripada universiti, selain daripada dua universiti, tak dapat nak kerja offshore, tak dapat nak kerja oil and gas dalam bidang profesional. Jadi sini saya dedahkan macam mana cara jalan laluan masuk ke dalam industri oil and gas bagi mereka yang tak ada connection ataupun kabel ataupun pipeline dalam bidang offshore. Okay, okay, caranya ialah pergi ke salah satu daripada universiti ini, Universiti Teknologi Malaysia UTM di Skudai, dan satu lagi ialah UTP. Anda tak perlu pergi physically mula-mula, hanya follow lah Facebook dia, cuba cari jabatan kaunseling dan kejaya dia. Okay, setiap universiti ni akan lakukan career fair. Okay, dia akan ada career fair setiap tahun. Jadi bila ada career fair tu, pergi career fair tu, bawa CV. Okay, bawa CV, siapkan diri, siapkan diri, buat IQ test, practice buat IQ test, sebab untuk bidang profesional di offshore, rata-rata company ni dia akan buat saringan, sebab ramai yang akan minta. Jadi buat dulu IQ test, make sure kita punya IQ test dapat tinggi, sebab di mana kerja-kerja di laut ni dia memerlukan satu kebolehan yang mana anda boleh mempunyai daya pemikiran yang kreatif untuk troubleshoot sistem dan sebagainya. Anda perlu ada IQ yang tinggi, okay? Selain daripada mahir perkara teknikal, IQ yang tinggi adalah amat penting, sebab bukan hanya menghafal, tetapi seorang field engineer perlu tahu untuk aplikasi dan juga pemikirannya lebih jauh daripada pemikiran hafalan. Dia perlu mengaplikasikan segala ilmu yang ada dalam setiap situasi. Okay, macam fizik, kimia tu. Kalau kimia tu, dia lebih kepada mud engineer. Okay, mud engineer dipanggil drilling fluid engineer. Okay, kalau anda minat dengan chemical, anda boleh apply sebagai drilling fluid engineer. Okay, kalau anda minat dengan mechanical, anda boleh apply drilling engineer ataupun completion engineer. Okay, mereka ni akan design well. Pergi ke universiti ni, okay, ada banyak service company dan juga klien-klien dalam oil and gas, macam Petronas, Shell, ExxonMobil, banyak company. Kalau saya nak cerita, Murphy, Repsol, Hibiscus, di Malaysia ni ada banyak operator oil and gas yang ada, dan service company ataupun service provider seperti yang besar seperti Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford. Itu antara company-company yang profesional perlu masuk untuk permulaan, sebab banyak ilmu-ilmu yang anda akan belajar. Mereka ni menyediakan latihan-latihan teknikal peringkat tinggi di tempat asal mereka. So mereka akan train anda sehingga anda boleh melakukan kerja, anda berupaya untuk menguruskan operasi bisnesnya di laut ini secara teknikal. Okay, pergi ke UTP ataupun UTM. Okay, check dulu. Okay, pergi ke UTP ataupun pergi ke UTM, bawa CV, okay, IQ test. Bila jumpa tu, sembanglah, bagi tahu, tanya macam mana kerja offshore dan sebagainya. Okay, submit CV. Kalau dia ada tu, ada, pasti dia orang akan kumpulkan CV. Okay, mungkin sesetengah company macam Schlumberger, dia akan terus buat interview, dia akan ada recruitment day terus. Okay, submit CV. Kalau shortlisted, dia panggil untuk ambil exam. Okay, ambil exam, anda dah buat latihan, insyaAllah anda lulus. Doa banyak-banyak, pergi ke interview. Okay, persiapkan diri dengan ilmu interview waktu di universiti, belajar macam mana interview. Lepas tu
Yang penting saya rasa waktu interview adalah positive mind, jangan kelentong. Okey, tak tahu cakap tak tahu, tapi tunjukkan anda punya semangat untuk tahu, anda punya semangat untuk tahu, anda punya, dia nak tengok anda punya effort macam mana. Kalau dia soal technical, macam mana anda punya level pemikiran sampai ke tahap mana lah. Kalau macam saya dulu, saya mechanical, tapi dia tanya bab electrical, memang terkontang-ganting juga nak jawab. Tapi dia tanya sampai level-level elektron elektrik tu bergerak macam mana dalam wire, sampai nak gerakkan kipas, gerakkan vacuum, menyalakan lampu. Mungkin nak tengok sampai mana kita punya semangat kita, macam mana kita punya fundamental knowledge kita, macam mana kita fikir. Tu antara technical interview yang boleh share sikit lah, yang ada pengalaman. Kalau attitude, of course dia nak positive attitude, bukanlah jenis malas, jenis orang yang tak sukakan cabaran. Sebagai engineer, kita perlu ada banyak cabaran. Kita akan facing pelbagai masalah, macam sebab anda akan lead satu team. Macam saya dulu wireline engineer, saya lead satu team paling kecil 4 orang. Paling ramai yang pernah saya lead adalah sampai 12 orang satu masa. Jadi untuk lead seramai ini bukan mudah, bukan satu tugas yang mudah. Anda perlukan semangat dan energi yang tinggi dalam keadaan kerja yang amat tertekan dan amat memerlukan fokus. Memang sangat menguji mental lah. Sebagai seorang pemimpin, kita bila jadi field engineer, kita adalah pemimpin lah. At least buat team kita dulu, ataupun diri kita sendiri dulu. Jadi anda perlu mempunyai attitude yang betul untuk kerja sebagai field engineer. Jadi itu caranya untuk macam mana untuk masuk ke bidang oil and gas. Dalam erti kata lain, anda boleh cuba tips-tips yang saya sharekan ni. Dia punya career path, anda akan boleh jadi manager, boleh jadi supervisor dan sebagainya. Dan kalau kita tengok platform yang besar kat belakang ni, ni platform kecil, ni unmanned platform. Ni tak ada orang yang tidur kat sini. Diorang semua tidur dalam boat, ataupun mereka akan tidur di mother platform yang tadi saya katakan tadi tu. Dekat mother platform tu dia ada satu jawatan. Jawatan ni adalah ketua yang menguruskan platform yang besar tu, dipanggil OIM, Offshore Installation Manager. Selalunya dah tua lah orang yang kerja ni, sebab dia dah pengalaman lama kan, daripada muda dia kerja. So orang-orang macam ni sebenarnya dia orang tak nak kerja di darat, dia orang suka kerja dekat laut sebab jadual mereka sangat best. Kerja hanya 2 minggu di laut dan dapat 2 minggu cuti di darat, dengan pendapatan yang amat tinggi. Yang saya tahu, kalau katakan drilling rig tu satu hari boleh dapat sampai $1,000 satu hari. $1,000 kalau sekarang dah RM4,000 lah, RM4,200 masa sekarang rate. So bayangkan kerja selama 2 minggu, ataupun ada yang kerja sampai 4 minggu. Kalau drilling rig, selalu dia orang kerja 4 minggu. Kalau yang klien ni, dia akan kerja 2 minggu lah. So on average setahun kita hanya kerja 6 bulan. Itu untuk klien lah. Kalau untuk field engineer service company, tak adalah expect. Kalau untuk mula-mula, jangan expect ada cuti, kita tak ada cuti. So memang sangat mencabar. Setahun mungkin kita akan kerja sampai 300 hari. Cuti hanya 60 hari. Itu kalau bernasib baik. Itulah cabaran-cabaran kerja field engineer ni. Saya perlu cerita cabaran sebab saya facing pelbagai cabaran di pelbagai negara. Setiap tempat lain-lain, sampai ada yang kita pergi padang pasir, kita sesat ke padang pasir. Sampai malam pun masih ada dekat tengah-tengah padang pasir yang ada sand dune tu, tak tahu nak pergi mana. Tapi seronok lah pengalaman tu. Kalau sekarang kita cerita, memang best. Kalau sesat ke laut, belum lagi sebab kita naik kapal, ada captain, ada GPS kan. Kalau dekat padang pasir tu, dulu kita tak pakai GPS. So sangat menarik kerja dalam oil field ni. Sebagai field engineer, kita bertanggungjawab mengetuai kumpulan kita. So positive mind, kekalkan positif, kekalkan energi. Good luck untuk siapa yang nak kerja sebagai field engineer offshore.